Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPS kelas 4 semester 2. Materinya adalah kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Sebelum kita ke materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kegiatan ekonomi. Mari kita lihat. Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Contohnya ada petani. Petani melakukan cocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Petani merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian, petani banyak tinggal di dataran rendah. Contoh yang kedua adalah dokter. Dokter memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengobatan. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian, dokter banyak tinggal di dataran rendah. Ya. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Pertama, kita akan pelajari pekerjaan yang menghasilkan barang. Di antaranya yaitu ada tukang kayu, ada nelayan, ada pengrajin bambu, ada petani sayur, dan ada peternak. Masih banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Di sini saya hanya menyebutkan 5 saja contohnya. Kemudian, untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, di antaranya ada guru, kemudian ada polisi, dan ada montir. Dan masih banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan jasa lainnya. Ya. Demikian untuk materi di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.